Sejumlah rokok ilegal diamankan oleh Satpol PP Rembang dalam operasi gabungan bersama sejumlah pihak KPPBC, tipe Madya Cukai Kudus dan Broko Pimda Sedar Rembang pada Kamis kemarin. Dalam keterangan tertulisnya, Satpol PP menemukan 13 slop dan 8 bungkus rokok ilegal bermerek Beruang Ribon di Kecamatan Keragan. Rokok ilegal tersebut ditemukan di 3 warung yang berbeda. Penemuan merek rokok ini merupakan kali kedua oleh Satpol PP pada tahun ini. Sebelumnya, saat menggelar operasi barang bercukai, Satpol PP Rembang menemukan rokok beruang di salah satu toko kelontong di area Kecamatan Sluke. Sedangkan penemuan kedua, penemuan rokok ilegal di toko Karmini yang berada di Pasar Pandangan, Keragan sebanyak 3 slop. 8 bungkus lainnya ditemukan Satpol PP pada toko Intiani, daerah Pelawangan. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.